Yo, malah dia berdua. 15 guys. Ya, jadi video kali ini ngapain? Ya, skinku kok beda. Ya, enggak apa-apa. Ya, video ini aku mau share map. Aku mau share map ke kalian yang di videoku kemarin tuh, guys. F1. Bentar, guys. Ya, mau share map video di videoku kemarin, yaitu F1. F1 yang mana itu loh? Ada update F1 dan sekarang aku ini sudah buat mobil lagi guys, mobil modern. Mobilnya itu pintunya bisa buka ke atas gitu guys, kayak mobil sport-sport yang bagus-bagus itu guys. Ya jadi ya langsung saja itu Iron Man sudah join the game. Saya ganti kamera seperti biasa. Ya di mana ya, di tempat kemarin ini guys. Sudah jadi mobilnya guys. Ya ini baca mau download mapnya silahkan lihat deskripsi ya. Jadi videonya kalau saya tonton langsung aja link deskripsi download mapnya. Oke guys, bercanda ya, ditonton aja videonya, lihat cara geraknya mobilnya. Ya di sini nih klon-klonannya, jadi ini tidak boleh dihancurkan. Dan ini mapnya sudah tak perbagus ya, bersama Aronaru berbagus guys. Jadi yang di sini nih gak boleh dihancurkan lah guys, gak boleh dirubah. Ya ini F1-nya ini gak apa-apa guys, kalian rubah guys warnanya. Warna ini dari blok konkretnya. Blok konkretnya kalian ubah jadi blok konkret yang warna beda gitu. Iron Man kok Aronaru. Ya, Iron Man salah ngomong guys. Sudah ganti nama guys. Ya pixelnya kalian ubah ya, ininya juga kalian ubah gak apa-apa guys. Pokoknya jangan sampai ya melewati 3 blok ini, 3 blok ini aja. Kalau melewati sini nanti percuma gak ke clone. Sini sama sini 3 blok ini bisa sampai belakang bisa diubah. Terubah terserah kalian guys, mungkin mau kalian perbagus gitu ya. Silahkan monggo-monggo. Ya monggo-monggo guys, diganti warnanya gitu guys. Misalnya kalian mau warna merah gitu langsung diganti aja itu konkretnya, tadi konkret red konkret ya gitu ya. Ya ini mobil yang pertama kali ini tambah. Ya langsung aja review mobilnya bersama si Aronaru. Ya seperti inilah mobilnya ya. Jadi banyak kayak gini guys. Ya kak, persis mobil ya kak, persis mobil guys. Mohon maaf ya kalau jelek, mohon maaf guys. Tapi ini wah gini guys, besar gitu mobilnya, tempat tutupnya aja segini. Oke jadi langsung saja kita review mawon. Jadi ini pintunya guys, bisa dilihat. Wow, pintunya bukanya kayak mobil sport gitu guys, ke atas gitu guys, bukanya ke atas, seret, guys, seret, ya, pakainya seret. Lulu, aku aja yang nutup front. Guys, kita duduk, deh, serah. Jadi ini buat ya kayak setirnya ini kanan kiri. Dan cara jalaninnya gimana bang? Kan gak ada petean. Petean buat laju, pressure plate maksudnya, pressure plate petean. Ya kita harus mencet ini dulu guys. Ah dimajukan, apa itu namanya gak tahu guys. Yang biasanya di mobil itu, mobil asli itu kan ada di tengah-tengahnya gini, digeser jadi gerakan ke depan gitu guys. Tuas kayak tuas digerakkan ke depan ya, segitu guys. Aku gak seberapa tahu. Dan setelah ke depan gini bakalan ada pressure plate di bawah. Wow, padahal tadi gak ada pressure plate. Gak ada pressure plate guys. Nah sekarang ada pressure plate, ya wes langsung kita maju mawon. Nah ini bakalan maju ke depan guys.
tadi tak pikir ininya guys itu menghalangi kita lihat depan guys, ternyata enggak guys, kalau kita majunya mepet depan gitu masih kelihatan. Dan cara mundurnya gimana ya, tinggal pencet ini, set langsung ke belakang, set langsung ke depan, gampang mawon guys. Kalau yang di tengah kalian balik ke netral ya wis, gak ada apa-apanya, gak ada pressure plate plus. Ya kita mundur aja, majukan dulu baru set mundur. Mundur ya, pressure plate nya ada di sini, kalau maju di sini mundur di sini, yang kepaca kayak gas sama rim, anggap aja tapi beda. Ya di Minecraft biasanya gini, aduh gitu guys. Kalau mundur agak susah, dari pinggir aja. Ih susah guys kalau mundur pakai pressure plate, bukan susah mundur kalau mundur pakai pressure plate guys. Ya di sini juga belum tak review pintunya ya, kayak gini pintunya. Jadi di dalam mobil ini ada apa aja ya, review lagi ya. Ini ada notebook tapi bunyinya gak bagus bunyinya. Di sini ada jas buat nyimpen, aduh kepencet guys maaf. Terus ada lantern buat ke pencahayaan, dan di belakangnya ini sistemnya itu di sini guys, di belakang sini guys. Dan di sini ada chest, ender chest juga guys. Kenapa ender chest? Soalnya kalau chest biasa itu percuma, kan ini di clone dari sana. Jadi yang di clone chestnya sini, chest yang ada di sini kan kosong. Jadi meskipun di sini kalian isi barang, nanti kalian majukan kan ke clone-nya dari sini dan kosong, nanti bakalan percuma. Dan di sini guys, nah sudah digerakin sama aro-aro kanan kiri guys, seperti biasa. Biasanya kan kalau review aro ini digerakin kanan kiri itu goyang dulu. Ya pokoknya ini guys, yang ada kayak gininya ini klon-klonannya, jadi jangan dipencet-pencet lah guys. Ini cuma apa, duplikatnya lah istilahnya. Kalau misalnya di sini ini gak ada kayak panah-panahnya gini guys, itu gak apa-apa guys. Ini ya kayak gini nih, silahkan jalankan. Tapi kalau ada panah-panahnya gini jangan guys, ini soalnya klon-klonannya, jadi kalau kepencet nanti bakalan rusak semua. Ya kayak gini ya, ini guys kayak gitu. Dan di sini ada yang beda, ada yang mencurigakan ya, dari tadi depan sana itu apa itu guys, aku juga gak tahu. Kakak guys, ya saya kita coba saja ke depan sana. Dan iya belum tak coba nyetir kanan kirinya ya. Di sini ada tempat buat nyimpen makanan, daging guys, daging. Masa di mobil kak nyimpen daging gitu ya, tapi percuma sih, nanti ngeklun banyak dari sana ya, sia-sia. Tuh ya dihancur sama aro-aro. Kalau dikasih tahu di sini ada comment block, nah ini dia comment blocknya guys. Dan kita ke belakang sekarang, kita geledah ini isinya apa. Seperti ini guys sistemnya guys, bisa kalian tiru guys. Enggak tahu isinya comment blocknya apa, bisa ditiru. Pokoknya monggo di download saja ya. Ya kita bakalan nyoba ke depan sana. Depan sana itu ada apa? Buat kalian yang penasaran. Waduh, pressure plate-nya terbang. Rusak guys. Kak guys, ini harus pakai manual. Ya kalian harus pakai blok lagi. Nah, gini loh. Nah, baru bisa, sudah keklon lagi dari sananya. Selama yang di sana tidak hancur, di sini bakalan ngeklon lagi dari sana guys. Ya itulah intinya. Oke. Maju terus. Maju terus.
Sudah masuk semua. Oh, belum ya? Belum, guys. Si Aron harus gak ikut ini. Sih gak kelihatan, gak kelihatan. Nipis. Mau terlalu maju nih lawan. Oke. Jadi gimana? Gimana? Ya ini guys, mencet di sini kan ada button, guys. Ceklek. Aduh. Ya gini guys, agak ngebug. Sorry ya. Ah, gini guys, bisa turun ke bawah loh. Anggap aja kayak lift tapi buat mobil. Ya segitulah, guys. Dan di sini sudah hilang. Ya tadi jadi kayak gitu, guys. Bisa kayak gitu ya. Aku saja ya kaget. Kita buka, kita tutup. Nah, di bawah juga ada mobil lagi, itu mobil yang pertama kali kita buat, guys. Ya, ini mau maju lagi atau ya oke, kita naikkan saja, guys. Harus mencet button ini, guys. Kalau nggak mencet button ya nggak bisa ke atas. Aduh, ya gitu guys, kadang-kadang kalau naiknya, guys. Kalau turunnya sih gampang, kalau naiknya agak naik terus naik naik. Bisa naik lagi loh mobilnya. Keren parah. Ya, jadi kayak gitu ya, guys. Mungkin ya sudah selesai reviewnya kayak gitu. Kita kasih tahu caranya ini gimana, kok bisa kayak gitu kan. Nah, dipencet set. Kenapa ininya juga ikut ke clone mobilnya? Karena mobilnya ini di clone dulu di kesini, terus ya ke sana, di clone lagi ke sana. Jadi dari sini ke clone ke situ, dari situ ke clone terus sampai ke bawah. Jadi mobilnya masih ada. Jadi mobilnya agak ini tok, guys, yang ke clone. Jadi misalnya mobil lainnya gitu juga bisa pakai mobil ini, itu juga bisa, guys. Yes, oke, jadi kayak gitu, guys, videonya. Mungkin ya, mungkin cuma kayak gitu. Dan ini mobilnya ya sama sistemnya kayak biasanya, sistem clone kok masih ya, pakai masih pakai sistem clone kok. Dan pintunya itu ya sama, masih pakai sistem clone, guys. Sistemnya ya clone gitu. Dan jelasin apa lagi ya, mobilnya ini, guys, mobil F1. Mungkin buat kalian yang mau tahu, guys, caranya gimana bikin mobil F1, mungkin tak buat tutorialnya gimana, guys. Ya mungkin tunggu aja video selanjutnya ya. Ya ini gampang kok mobil F1 ini, guys. Di sini kan kalian masukin item, buat yang belum tahu ini, guys, di videoku sebelumnya itu masukin item. Aduh, jadi kalau mau balapan ya masukin itemnya bareng, guys, dari sini sama ini bareng. Tapi itu mah balapan ya, yang menang yang putih, guys, yang putih soalnya cuma kecil lingkarannya, yang biru besar sampai sini. Coba. Ya, jadi sistemnya ya ini kan mengikuti redstone-nya, guys. Kenapa bisa mengikuti redstone-nya? Jadi di bar redstone ini ada sticky piston, jadi bisa ke atas. Piston ke atas. Sticky piston, guys, bisa ke atas. Jadi nanti ini redstone-nya ke atas kan kena command block-nya. Dan command block-nya ini ngeklon ke depan. Ngeklon ke depan, dan redstone-nya ini ya ini, guys, dibuka sama si Aronaru, makasih. Di sini aku sama Aronaru pakai hopper. Minggir hopper. Jadi hopernya ini langsung terhubung ke sana. Jadi terhubung sama ini. Jadi ininya nanti juga ikut nyala semua. Nyala. Jadi berurutan ke atas semua gini pistonnya. Set. Dan kan kena common blocknya. Dan common blocknya bakalan maju terus. Kan command blocknya ngeklon ke depan, jadi kan kena redstone terus. Ngeklon ke depan kena redstone. Jadi kalau command blocknya maju ke depan ke sini, kena redstone lagi. Sini kena redstone lagi. Sini kena redstone, kena redstone, kena redstone. Sampai selesai, wes. Gitu, guys.
ya ini guys, gini loh. Wah, kena redstone gini itu langsung bereaksi. Jadi kalau beloknya ini yang ke sih, kalau ada sini yang ke sih ya, cuma ini tok guys, yang sebelah kanan tok, sebelah kiri enggak ada. Klon tok. Enggak ada. Soalnya buat apa yang kiri? Yang kanan tok. Cuma buat hiasan aja guys, biar serasi gitu, common block 2 di situ. Jadi kalau misalnya mobilnya sudah sampai sini kan, common blocknya ada di daerah sini yang sebelah kiri ya kan, ya sebelah sini, dan juga langsung beraksi set gitu guys, langsung belok. Jadi nanti oke, jadi sedikit penjelasanku, gak sedikit sih, pirang menit tadi pirang menit tadi guys. Dan di sini juga tempat untuk kalian kalau mau ngeklon anu guys, mobil-mobil lainnya, mobil-mobil yang ada di map ini guys. Jadi set ini koordinat mobil Vision itu yang hijau, koordinat mobil sport itu yang kayak gitu. Sudah tak jelasin kok video sebelumnya guys, tonton aja video yang mobil F1 itu guys, ditonton aja. Oke, dan ini sudah ditambahi mobil modern itu yang itu yang baru ini guys. Mantap lah intinya guys. Jadi ya di sini yang nyeleki ini guys, badan kok bisa empat, ini ngapain di sini, ini gak bisa jalan sama sekali. Ya sekarang anaknya sudah jarang ikut aku record guys, ya gak apa-apa guys. Ya bos. Jadi mungkin kayak gitu aja video kali ini. Baca download mapnya, sekali lagi linknya ada deskripsi. Waduh, mungkin sudah di download dari tadi, gak dilihat videonya langsung download mapnya. Ya mungkin kayak gitu aja video kali ini. Maaf jika ada salah kata, dan maaf jika Aron Man nanti Aronnya protes. Aron Man ada salah juga. Aku ya, waduh, turunin dong. Set. Ya semoga gitu aja guys. Jadi sampai jumpa video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton videoku. Bye bye.